Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to 5 village units that only exist in Indonesia. This video was suggested by Brother Israel. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. Stay tuned, guys. Inshallah, we'll be right back with a video. Welcome back, guys. We're going to get started with the video momentarily, and inshallah at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. Halo geng semua, balik lagi di tongkrongan Warung Acil. Indonesia memang negara yang unik. Salah satu keunikan Indonesia adalah memiliki desa-desa unik yang sangat kental akan budaya dan kearifan lokal. Nah, kali ini Warung Acil akan berbagi informasi mengenai 5 desa unik yang hanya ada di Indonesia. Dukung terus channel ini untuk terus berbagi dengan menekan tombol merah subscribe. Langsung ya geng, sambil minum kopi, ini dia 5 desa unik yang ada di Indonesia, tentunya versi Warung Acil. Yang pertama, Desa Warebo. Desa Warebo berada di Kecamatan Satarmase, Kabupaten Manggarai, NTT. Di desa ini setidaknya ada 7 rumah utama yang berbentuk kerucut, geng. Rumah unik yang ada di desa ini bisa ditinggali 6-8 kepala keluarga. Ya, sekitar 12-16 orang geng dalam satu kerucut. Untuk pemandangan di desa ini tidak perlu diragukan lagi. Hamparan gunung dan hijaunya alam bisa kita nikmati setiap harinya. Apalagi letak desa ini berada di pegunungan, geng. Wow, semakin sempurna nih Desa Warebo. Anda minat kesana? Yang kedua, Desa Panglipuran. Desa Panglipuran terletak di Provinsi Bali. Banyak wisata dunia yang mengakui keindahan yang dimiliki Pulau Bali ini, geng. Nah, selain pantai yang menjadi andalan Pulau Dewata, ternyata Bali juga memiliki sebuah desa yang unik bernama Desa Panglipuran yang terletak di Bangli. Konon katanya desa ini disebut-sebut sebagai desa yang paling bersih di desa Pulau Dewata. Luas desa ini hanya 112 hektar, dengan 9 hektar dipakai untuk pemukiman. Jika Anda ke sana, Anda akan melihat rumah berarsitektur Bali tampak berjejer di kiri dan kanan jalan, geng. Pepohonan, rerumputan, bunga dan aneka warna pun menjadi tumbuh subur di sana, geng. Asiknya lagi, desa ini bebas dari kendaraan bermotor. Ya, JKJK lah, jalan kaki, jalan kaki. Anda bisa berfoto selfie sambil mengenal lebih dekat budaya warga setempat. Yang ketiga, Desa Baduy. Ada yang tahu nggak di mana Desa Baduy ini berada? Ya, letaknya berada di Provinsi Banten. Nyatanya ada sebuah desa yang unik yang sangat kental akan budaya dan tradisionalnya. Desa tersebut bernama Desa Baduy, dihuni oleh suku Baduy, dan Desa Baduy terbagi menjadi dua nih teman-teman, Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, bagi Anda yang suka selfie di Desa Baduy, Anda harus menyiapkan bekal yang maksimal ya. Karena dari Desa Cibulengger harus trekking jalan kaki menuju pemukiman Baduy luar dan Baduy dalam selama 5 jam, geng. Anda tertarik? Silakan komentar di bawah ya. Yang keempat, Desa Truyan. Desa Truyan merupakan salah satu desa yang ada di Provinsi Bali. Jika desa-desa sebelumnya memiliki nilai keindahan budayanya,
Nah, desa Truyan malah sebaliknya. Desa ini dikatakan sebagai desa unik karena ada mayatnya, geng. Pemandangan yang hijau di desa ini dilengkapi dengan banyaknya tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana. Di bagian timur, desa ini memiliki kuburan di sekitaran Danau Batur, geng. Di sini jenazah tidak dikuburkan. Jenazah yang ada dibiarkan saja di atas tanah hingga membusuk. Gak perlu tutup hidung, geng. Entah mengapa mayat di sini tidak berbau. Yang kelima, Desa Katekesu. Desa Katekesu terletak di tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Desa ini mempunyai keunikan yang tidak biasa. Masyarakat di desa wisata ini memiliki kepercayaan bahwa penguburan jenazah manusia harus diletakkan di tebing batu. Maka jangan heran jika Anda menyaksikan tengkorak berserakan di berbagai sisi tebing di Katekesu. Di desa ini ada dua jenis pemakaman jenazah, ada yang ditaruh di gunung batu atau gua alam, atau bukan di rumah yang disebut patane dalam bahasa Toraja. Saat berlibur ke desa ini, Anda bisa melihat peti orang mati Toraja yang disebut Erong berusia hingga 500 tahun. Wow, silakan berkunjung. Alright guys, so the first one, we had reacted to that village. It's like somewhere on top of a mountain, and the houses that, or the huts look really, really, really unique. It looks like a hut, and it does, like when you look at it, because Hwanglot's so big, it doesn't look like there's any way for you to enter it. But when you get closer, you can see there's like a little door that you can go inside, and then the inside is huge. There's so much room. And then the second one was Bali, which was really, really beautiful. Both sites had lots of trees and greenery. The ground was really nice and clean. And then the third one was like a rocky a little bit village. And then the fourth and the fifth were ones were a little bit scary. The fourth one, I think we had reacted to it in the past. It's also in Bali. That's where they, I think, their family members, when they pass away, they keep them there for a while. And the fifth one, I don't think we had reacted to, but I think it was similar. It seems like the deceased, they put their body like in a caves and on the side of the mountain. So those ones were pretty interesting. So the first three I liked, I enjoyed it. The fourth and fifth kind of scared me a little bit, but I'd love to hear what you guys' thoughts are. So let me know if you guys found this video interesting. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, thank you very much, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.